Ayo Pak Hansip, goes yang kuat. Ini lho lang yang sebelah kono kuwi. Ana kancaku lang. Oh, yo wis. Ayo sih. Yo. Ayo, Pak. Semangat yo, Pak. Wah, untung saja tidak jauh dari sini. Ternyata ada teman kakak. Coba kita kesana dulu yuk, Bolangers. Siapa tahu ada wadah yang menarik untuk kue bika titipan Bude ini. Akhirnya kita sudah sampai di tempatnya, Bolangers. Bude Astuti. Mbak Eca, karo sapa? Iki lho Bude, aku karo Bolang. Bolang rene iki meh njaluk wadah, nggo wadah kowe bika. Bude duwe to? Duwe, Lang. Langsung pilih-pilih wae ngono ning mburi. Nggih, Bude. Yo, yo wis mangi. Yo, ayo cep. Yo, cep yo. Wah, sejauh mata memandang, banyak juga ya berbagai macam kerajinan dari bambu di sini. Yap, gak cuma bambu aja. Ada berbagai kerajinan dari berbagai bahan alami ada di sini. Ayo Bolangers, sekarang aku ajak untuk melihat pengrajin bambu di sini. Kebetulan ada yang sedang membuat tas dari bambu nih. Kita ikutan bikin yuk. Bila bambu yang sudah dipotong, lanjut dianyam deh. Loh, bukannya serius, malah bercanda terus nih kerjaannya kamu, Cuk. Ayo Dova dan Kuncup, kita bawa hasil anyaman ini. Pewarnaan anyaman ternyata nggak susah kok, Bolangers. Sambil dipanaskan, anyaman dicelup ke dalam panci yang berisi pewarna. Bolangers, hasilnya kayak gini, Bolangers. Bagus kan? Bolangers, anyaman yang sudah diberi warna tinggal dijemur sampai kering sempurna. Coba, ayo, Cup dan Nova, kita bawa besek yang sudah kering ini ke dalam. Nah, ini dia proses terakhirnya, Bolangers. Sekarang diberi aksesoris unik supaya kelihatan makin wapi. Wah, rasa-rasanya tas anyaman dari bambu ini cocok untuk mewadahi kue bika yang kami bawa. Lah, iki tas mbok kue, Lang. Matur suwun nggih, Bude. Ya. Wah, apik kuwi, Lang, tasnya iso nggo wadah kue bikamu iki. Heeh, Mbak. Ya, Bude, aku pamit. Aku pamit nggih, Bude. Kami diberi tas anyaman bambu ini sebagai hadiah oleh Bu Astuti. Akhirnya wadah sudah didapat.